Salam keluarga Malaysia. Bekas Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin menafikan dia memilih Azam Baki untuk dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini. Sebaliknya, Muhyiddin berkata, Ketua Setiausaha Negara mencadangkan pelantikan Azam dan ia turut mendapat diperkenankan Yang di-Pertuan Agong, lapor Astro Awani. Ya, dia dilantik waktu saya, Perdana Menteri, bila berlaku kekosongan bekas pesuruhjaya yang dahulu berhenti maka perlu ada pengganti. Yang melantik bukan saya iaitu selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan proses lantikan itu teratur mengikut peraturan. Pelantikan itu diperakukan oleh sebuah jawatan kuasa, Ketua Setiausaha Negara mencadangkan nama, bukan saya pilih, KSN cadangkan kerana fikir dia layak, katanya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.